Oke bro, ketemu lagi di channel Ane Montir bro. Di video ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan bro. Yang pertanyaan ada di YouTube kita nih, komentar. Saya jawab bro ya. Komentarnya begini bro nih. Nah ini bro komentarnya bro. Kita tunjukkan aja bro, cara-caranya bro, cara naik turunnya RPM-nya bro. Oke bro, kita lakuin aja sekarang bro ya, biar nggak penasaran bro. Sebelum itu jangan lupa subscribe bro, subscribe, komen di channel kita agar makin banyak dan berkembang biak bro. Oke kan, mantap mantap mantap. Salam embem bro, embem embem embem. Oke bro, kita pantengin terus ya bro ya, lanjut bro. Oke bro, nah ini ada motor Bentley PE bro, Pantaganuan Eagle 250cc bro. Oke bro, nah kita hidupin dulu bro ya, kita hidupin dulu bro ya. Oke. Oke bro, udah hidup bro ya. Mesinnya udah hidup bro. Ada yang menanyakan bro, di mana setelan LPM-nya bro? Nah, tukang ngedop-ngedop. Nah, maaf nih bro ya. Nah, ini bro. Setelannya sini bro, setelan anginnya bro. Kita kalau menurunin RPM tinggal putar aja bro. Ke kiri ya bro ya. Ke kiri. Nah, putar aja bro, gini bro, putar ke kiri bro, bro. So. Tuh. Gini bro ya. Cukup segini cukup bro ya. Nah, mati bro. Kemarin pertanyaannya gitu bro, motor nggak bisa langsam bro, suka mati bro. Ya mungkin terlalu rendah ini ya bro. Putarannya terlalu rendah. Bro. Nah, ini juga gitu, bro. Kalau kita ini kan kita udah setel, bro ya. Kita keluarin, bro ya. Keluarin semua setelannya, bro. Gasnya kita turunin. Jadinya mati, bro. Enggak bisa langsam, bro. Enggak bisa langsam, bro ya. Nih, kita hidupin, bro ya. Kita hidupin, bro ya. Bro, gasnya dilepas, mati, bro. Gas dilepas, bro ya. Tuh, mati bro, gas dilepas mati bro. Ya untuk menanganinya seperti ini aja bro. Nah kita putar dulu bro nih, jalan anginnya bro ya. Jalan gasnya bro, gasnya putar ke kanan bro, jalan gasnya bro. Coba kita hidupin dulu bro ya. Nah ini bro, nggak mati lagi ya bro ya. Nah itu, oh. Terlalu tinggi bro ya, terlalu tinggi. Nah kita turunin lagi ya. Putar ke kiri, turunin. Nah. Begini cukup ya bro ya. Begini cukup bro ya. Nah, segini bro paling bro, enaknya bro pas bro. Nah, mati bro. Oh mati bro, berarti masih kurang bro ya, kita naikin lagi bro. Ke kanan bro ya, putar lagi ke kanan. Hidupin. Penyebabnya bro ya, setelannya aja bro ya. Coba di setel aja bro, dipasin yang enaknya semana, selera kalian beda-beda macam-macam. Pokoknya kesukaannya di mana, RPM berapa ya udah. Coba aja bro. Oke bro, kita mati dulu bro ya. Nah, jadi gitu bro.
Jadi seperti itu bro, cara menanganinya, RPM-nya yang suka mati-matian, suka ngedrop. Ya itu aja bro, setelannya bro. Setelannya cukup mudah bro ya, cukup simpel, pakai tangan juga sampai bro. Puternya ke kiri ya bro, ke kiri nurunin, ninggin RPM-nya ke kanan. Oke bro, bro. Oke, kiranya cukup sekian ya bro ya, semoga memahami ya bro ya. Nah itu sangat mudah bro, mudah-mudahan mengerti bro ya. Oke bro, terima kasih bro, jangan lupa subscribe bro channel ini bro. Oke, sekian dulu, terima kasih.